الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur atas kesudian mereka menjemput saya pada hari ini untuk membentangkan satu kertas kerja yang saya kira sangat penting yang perlu diketahui oleh semua masyarakat Islam pada zaman sekarang yang berkenaan tentang satu topik yang telah menimbulkan begitu banyak fitnah di kalangan umat Islam pada hari ini. Jadi tajuk pembentangan kertas kerja saya pada hari ini adalah seperti mana yang tertera di dalam kertas kerja yang telah difotostat dan dia agihkan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua tentang takfir, hukum hakam dan syaratnya, serta perbincangan tentang masalah tidak berhukum dengan hukum Allah menurut Al-Quran, Sunnah dan pemahaman Salafus Salih. Hakikatnya masalah takfir secara amnya, iaitu mengkafirkan saudara seislam yang lain secara umum dan bukan kepada pemerintah sahaja, telah menjadi satu fitnah besar sejak dahulu lagi. Ia menjadi fitnah buat sebuah firqah Islam dahulu yang terkenal dengan nama Khawarij. Walaupun pada zaman sekarang mungkin tidak ada kumpulan yang menamakan diri mereka dengan nama sebegitu, walau bagaimanapun fikrah dan pemahaman mereka terus ada pada zaman sekarang di sebalik nama-nama ya, yang berbeza. Apa yang mendukacitakan adalah terdapat sebahagian di kalangan pendakwah yang barangkali bersemangat, kadangkala mereka terkeluar daripada Al-Quran dan Sunnah atas nama Al-Quran dan Sunnah itu juga. Hal ini seperti mana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah berlaku akibat dua sebab. Yang pertamanya kekurangan ilmu agama, dan yang keduanya tidak memahami kaedah-kaedah syarak yang menjadi asas buat dakwah Islam yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan dalam hadis-hadisnya tentang kesesatan mereka ini, di mana baginda menyatakan bahawa mereka yang keluar daripada kaedah-kaedah syarak ini dianggap melanggar, menyanggah Allah dan juga Rasulnya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-115 yang berbunyi, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menyanggah Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dan dia mengikuti jalan selain daripada jalan orang yang beriman, kami akan memalingkannya ke arah jalan yang dipilihnya. Manakala di hari akhirat kelak, dia akan dihumban ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kalau kita lihat dalam ayat yang dibacakan tadi, dapat kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa barang siapa yang menyanggah Rasulullah sesudah jelas kepada dia kebenaran. Allah tidak terus mengatakan kami akan memalingkannya ke arah jalan yang dipilihnya lalu dihumban ke dalam neraka. Tetapi Allah menambah, dan dia mengikut selain daripada jalan orang yang beriman. Dan dia mengikut selain daripada jalan orang yang beriman.
Maka ayatnya Allah mengatakan, dan sesiapa yang menentang Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran dan dia mengikut selain daripada jalan orang yang beriman, kami akan memalingkannya ke arah jalan yang dipilihnya, kelak di akhirat kelak dia akan dihumban di dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Penekanan ke atas jalan orang yang beriman. Maka persoalan di sini adalah, adakah kita mengikut jalan orang yang beriman yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat tadi atau tidak? Ini kerana mengikut jalan orang yang beriman akan menjamin keselamatan kita di akhirat kelak. Manakala mengikut selain daripada jalan orang yang beriman, itu akan kesudahannya, na'udzubillah, kesudahannya ke dalam api neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali seperti mana firman Allah. Hakikatnya dalam aspek inilah ramai daripada kalangan kumpulan-kumpulan telah menyimpang dan sesat, menjadi sesat dahulu dan sekarang, kerana mereka bukan sahaja tidak mengikut jalan orang yang beriman, tetapi mereka mentafsirkan Al-Quran dan Sunnah itu mengikut akal mereka, atau lebih tepat lagi mungkin mengikut nafsu mereka. Kesudahannya, mereka mendirikan asas-asas kefahaman agama mereka yang sangat berbahaya, menyanggah apa yang menjadi pegangan generasi Salafus Salih Ridwanullah Ta'ala alaihim. Penegasan terhadap mengikut jalan orang yang beriman telah ditegaskan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadis baginda. Hadis-hadis ini memang diketahui oleh umat Islam secara amnya, apatah lagi golongan ulama dan pendakwah mereka. Tetapi apa yang mereka tidak tahu adalah tuntutan hadis-hadis ini supaya berpegang dengan jalan orang yang beriman, seperti mana yang disebutkan dalam ayat Quran tadi, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Aspek inilah yang diabaikan oleh ramai dari kalangan ilmuwan Islam, lebih-lebih lagi kumpulan Islam yang menamakan diri mereka, memperkenalkan diri mereka sebagai jemaah takfir, atau golongan-golongan yang lain yang menisbahkan diri mereka kepada kumpulan jihad, walhal hakikatnya mereka juga adalah kumpulan-kumpulan takfir. Kait rapat antara jihad dan juga takfir yang mengkafirkan umat Islam yang mengikut selera mereka. Barangkali kita katakan di sini mereka jujur dan ikhlas dalam dakwah mereka, tetapi sifat ikhlas ia tidak cukup untuk menjamin kejayaan seseorang di dunia, apatah lagi di akhirat. Ini kerana seseorang Muslim perlu mempunyai dua sifat di dalam ibadahnya. Yang itu yang pertama, ikhlas, niat yang ikhlas kerana Allah. Tetapi bukan itu sahaja, perlu disertai dengan syarat yang kedua, iaitu ittiba, mencontohi Rasulullah, mencontohi cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak cukup untuk seseorang itu berkata bahawa dia ikhlas dan dia bersungguh-sungguh dalam beramal dengan Al-Quran dan Sunnah serta berdakwah kepadanya. Di samping ikhlas, metod dan cara juga perlu betul dan lurus. Dan hal ini tidak akan dapat dicapai, kecuali dengan ittiba', mengikut cara Rasulullah, sahabat, dan juga seperti mana yang diistilahkan sebagai Salafus Salih. Ya. Di antara hadis-hadis yang memang kita sedia tahu, hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang asas mengikut jalan orang yang beriman dalam ayat Al-Quran tadi, adalah seperti hadis yang menyentuh tentang perpecahan umat Islam yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di mana sabda baginda bahawa umat Yahudi telah berpecah kepada 71 kumpulan dan umat Nasrani telah berpecah kepada 72 kumpulan dan umatku akan berpecah kepada 73 kumpulan. Lalu baginda mengatakan bahawa kesemuanya masuk neraka kecuali satu, kecuali satu kumpulan. Para sahabat yang mendengar hadis Rasulullah ini, kata-kata baginda ini, mereka bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Siapakah mereka kumpulan yang satu ini? Baginda menjawab, Al-Jama'ah. Dalam satu riwayat lain, baginda berkata, Ma'ana alaihi wa ashabi, iaitu mereka yang berpegang dengan apa yang menjadi peganganku dan pegangan sahabatku. Kita lihat di sini, baginda tidak sekadar mengatakan mereka yang berpegang dengan sunnahku, tetapi baginda menambah, dan mereka yang berpegang dengan sunnah para sahabatku. Hakikatnya jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini bertepatan sekali dengan ayat Al-Quran yang kita telah bacakan tadi, dan mengikut jalan orang yang beriman. Ini kerana golongan pertama yang dimaksudkan dengan orang yang beriman dalam ayat Al-Quran tadi, ya, adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas dasar ini, umat Islam secara amnya dan para pendakwah secara khasnya tidak boleh sama sekali sekadar memahami Al-Quran dan Sunnah mengikut ataupun dengan bahasa Arab semata-mata misalnya. Tetapi hendaklah dengan melalui pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Ini kerana seperti mana sejarah telah membuktikan bahawa para sahabat adalah golongan yang paling ikhlas dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Mereka juga adalah mereka yang paling memahami tentang Al-Quran dan Sunnah di samping sifat-sifat mahmudah yang ada lain ada pada mereka, para sahabat radhiyallahu anhum. Di samping hadis ini, antara hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang aspek ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Al-Irbad bin Sariyah. Al-Irbad bin Sariyah, dia menceritakan tentang satu perjumpaan ataupun pertemuan antara sahabat dengan Rasulullah, di mana Al-Irbad mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kami satu peringatan yang menyebabkan hati kami merasa gentar sehingga air mata kami berlinangan. Para sahabat yang mendengar peringatan Rasulullah ini, mereka mengatakan, ya Rasulullah, peringatan ini seolah-olah datang daripada seorang yang ingin meninggalkan kami. Maka berikanlah pesananmu, wasiatmu, wahai Rasulullah. Kita lihat apa wasiat Rasulullah, pesanan Rasulullah, seolah-olah baginda ingin meninggalkan para sahabat. Baginda bersabda, Alaikum bisam'i wa ta'ah, hendaklah kamu dengar dan patuh, iaitu kepada pemerintah. Wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi, walaupun kamu diperintahkan oleh seorang hamba Habsyi. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Ini kerana sesiapa yang daripada kalian kalian kamu yang umurnya panjang, dia akan melihat perbalahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati. Ini dia punya cara berdepan dengan perbalahan yang banyak ni. Baginda berkata, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kita lihat sekali lagi, baginda tidak hanya berhenti di situ. Baginda berkata, hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin yang mendapat petunjuk sesudahku. 'Addu 'alayha bin nawajiz. Hendaklah kamu berpegang ataupun hendaklah kamu menggigitnya dengan gigi geraham kamu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud dan ulama hadis yang lain. Dalam hadis ini dapat dilihat dengan jelas bagaimana baginda memerintahkan supaya
bukan sahaja berpegang dengan sunnah baginda, tetapi dengan juga dengan sunnah para khalifah ar-rasyidin yang datang sesudah kewafatan baginda Rasulullah. Atas dasar inilah kita perlu terus menerus menegaskan tentang perkara ini yang menjadi asas buat kita, sekiranya kita mahu memahami akidah kita, amal ibadah dan akhlak budi pekerti kita, agar dia menurut sejajar dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Sama sekali kita tidak boleh mengelak daripada berpegang dengan pemahaman salafus salih yang bermula dengan Rasulullah, sahabat, tabi'in dan atba'at tabi'in ridwanullah ta'ala alaihim. Sekiranya kita mahu tergolong dalam golongan al-firqah an-najih, dalam kumpulan yang terselamat, seperti mana yang diisyaratkan ya, di dalam hadis ya, perpecahan umat tadi. Dan juga sekiranya kita mahu tergolong dalam at-ta'ifah al-mansurah, iaitu kumpulan yang mendapat kemenangan daripada Allah Subhanahu Taala, yang dijelaskan di dalam hadis yang lain. Dalam perkara inilah, kalau kita lihat kumpulan-kumpulan Islam dahulu dan sekarang, mereka terpesong dan tersesat akibat perkara ini. Akibat mereka mengabaikan maksud yang tersirat daripada ayat Al-Quran dan juga hadis yang kita telah sebutkan tadi. Akibatnya tentulah ya, menyebabkan mereka terpesong daripada Al-Quran, sunnah dan juga pemahaman manhaj salafus salih. Dan antara kumpulan-kumpulan yang terpesong ini adalah kumpulan khawarij yang dahulu dan juga sekarang ya, yang berdiri di sebalik nama-nama yang berbeza. Kalau kita lihat, kalau kita menyentuh tentang masalah tidak berhukum dengan hukum Allah, masalah ni kalau kita lihat, atau fitnah yang timbul daripada masalah ni pada zaman sekarang, malah sejak zaman berzaman kembali kepada tiga ayat di dalam surah Al-Maidah, iaitu firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang kafir. Dan juga firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itu orang zalim. Dan juga ayat yang ketiganya, iaitu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Inilah tiga ayat yang telah menimbulkan perselisihan, ataupun perselisihan yang ditimbulkan oleh orang-orang khawarij ni. Kejahilan mereka ketika berhujah dengan tiga ayat ni, khasnya dengan lafaz ayat yang pertama, iaitu dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang kafir. Mereka jahil tentang pengertian kufur itu sendiri, yang banyak disebut di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesudahannya mereka memahami perkataan kufur ni dengan maksud terkeluar daripada agama Islam. Maka bagi mereka tidak ada beza antara seseorang yang melakukan amalan kufur seperti berhukum dengan selain daripada hukum Allah. Tidak ada beza antara mereka ini dengan mereka yang sememang terkeluar daripada Islam, seperti mana orang-orang Yahudi, Nasrani ataupun penganut agama yang lain. Walhal kalau kita lihat, lafaz kufur dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Al-Quran dan Sunnah tidak semestinya bermaksud kufur yang terkeluar daripada Islam. Seperti mana kufur tidak hanya mempunyai satu maksud, begitu juga sebenarnya perkataan ataupun lafaz zalim dan juga fasik dalam tiga ayat Al-Quran yang kita telah bacakan tadi. Ya? Dengan erti kata lain, perkataan zalim ataupun fasik
tidak semestinya bererti bahawa seseorang itu ya terkeluar daripada Islam sehingga menjadi kafir. Inilah yang dikatakan sebagai kepelbagaian makna bagi perkataan yang sama yang digunakan di dalam bahasa Arab sebelum bahasa syarak yang datang dalam bahasa Arab itu juga. Atas sebab inilah kalau seseorang itu ingin mengeluarkan satu hukum syarak ke atas orang yang lain, sama ada pemerintah ataupun orang yang diperintah, sebenarnya mereka hendaklah mempunyai ilmu yang luas di dalam Al-Quran dan Sunnah mengikut pemahaman Salafus Salih. Kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran tadi, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكُمْ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu orang zalim. Apa yang dimaksudkan dengan kufur dalam ayat ini? Adakah terkeluar daripada Islam atau ada maksud yang lain? Di sinilah yang kita perlu teliti, kerana terdapat kebarangkalian bahawa kufur yang dimaksudkan adalah kufur amali, bukan kufur yang terkeluar daripada Islam. Untuk kita, untuk membantu kita memahami maksud ayat Al-Quran ini secara khasnya, kita boleh mendapat manfaat daripada seorang sahabat yang telah terkenal dengan gelaran terjemahan Al-Quran, penterjemah Al-Quran. Beliau diibarat sebagai tokoh ulama tafsir daripada dahulu sampai sekarang, iaitu Abdullah bin Abbas, atau yang dikenal juga dikenali sebagai Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhuma. Beliau dalam ayat dalam ketiga-tiga ayat Al-Quran ini, dia menjelaskan laisal kufra allazi tadhhabuna ilai, ia bukan kufur yang kamu fahami. Dalam riwayat lain dia berkata innahu laisa kufran yanqulu anil millah, ia adalah kufur yang tidak menyebabkan seorang itu keluar daripada agama. Atau dalam jumlah yang lebih terkenal daripada kata-kata beliau, kufrun duna kufrin, ia adalah kufur yang bukan kufur besar. Kalau kita lihat kata-kata Ibn Abbas ni, seolah-olah dia ditujukan kepada kumpulan khawarij yang telah timbul pada zaman Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, di mana kumpulan khawarij ni telah memerangi orang Islam atas nama Islam, mengakibatkan ramai, mengakibatkan banyak pertumpahan darah. Malah orang-orang khawarij ini telah melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Inilah kalau kita lihat tafsiran ringkas daripada penghulu ulama tafsir, iaitu Ibn Abbas bagi ketiga-tiga ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Kalau kita nak faham lagi tentang perkataan kufur ni yang banyak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, adakah dia bermakna terkeluar daripada Islam secara mutlak, atau adakah terdapat maksud kufur yang selain daripada kufur terkeluar daripada Islam, kita lihat, saya ada membawa beberapa contoh. Okay, kalau nak buka kertas kerja tu boleh tengok. Yeah. Saya kira rasanya di halaman 10. Ya. Yeah. Contoh-contoh penggunaan perkataan kufur ya, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau contoh yang pertama adalah ayat Al-Quran yang kita dah bacakan tadi. Seterusnya adalah hadis Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam, "Bainal 'abdi wa bainal kufri tarkus shalah." Antara seseorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan solat. Adakah di sini kita nak mengatakan bahawa ya, meninggalkan solat akan menyebabkan kita kafir? Ya. Kalau seseorang itu meninggalkan satu solat fardu, adakah dia terus menjadi kafir? Ya. Kalau kita lihat hadis ni, seolah-olah dia menggambarkan begitu. Kita lihat hadis yang lain, ya. Tidak berzina seorang penzina ketika dia berzina dan dia seorang mukmin. Dia bukan orang beriman ketika dia berzina.
Tidaklah dia minum arak ketika dia minum arak dan dia seorang mukmin. Maksudnya orang yang minum arak ketika dia minum arak tu dia bukan orang mukmin. Dan tidaklah pencuri ketika dia mencuri dan dia seorang mukmin. Pencuri begitu juga. Bagaimana kita memahami hadis ini? Adakah kita nak mengatakan bahawa penzina, peminum arak, pencuri, mereka semua ni kufur, kafir? Kita lihat hadis yang lain di muka surat sebelahnya. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Demi Allah, dia tidak beriman. Mereka yang jirannya tidak aman daripada kejahatannya. Ini apakah kita nak mengatakan bahawa kalau seseorang tu mengganggu jiran dia, dia jatuh kafir? Kalau kita sekali pandang pada hadis ni, kalau kita tak faham, kita akan mentafsirnya begitu. Hadis yang seterusnya, perbuatan, ya, sabda Rasulullah SAW, perbuatan mencela seorang Muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Adakah di sini kita nak mengatakan bahawa kefasikan kat sini apa artinya? Adakah seperti mana dalam ayat Al-Quran tadi, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka dia orang fasik, dengan erti kata orang kafir. Apakah di sini bererti bahawa mencela seorang Muslim yang lain menjadi kafir, seperti mana memerangi seorang kafir, memerangi seorang Muslim yang lain juga kafir? Ya, kita lihat hadis yang seterusnya, tidaklah seorang itu menuduh seorang yang lain sebagai fasik atau mengkafirkannya, melainkan ia akan terpacul semula kepadanya sekiranya saudaranya tidak begitu. Kita lihat mereka yang mentakfirkan saudara seislamnya yang lain, kalau kita lihat hadis ni memberi pengertian bahawa orang yang mentakfir itu boleh jadi kafir kerana dia tidak mengkafir, kerana dia mengkafirkan saudaranya tanpa bukti. Adakah di sini juga bererti bahawa dia telah menjadi kafir? Kalau kita ikut pemahaman dia, dialah orang pertama yang menjadi kafir. Ya. Begitu juga dengan dua contoh yang seterusnya, ya. Daripada contoh-contoh ini, ya, dapat kita dapat memberi gambaran kepada kita, ya, bahawa kufur yang digunakan dalam ayat Al-Quran ataupun hadis tidak semestinya bererti terkeluar daripada Islam, kerana majoriti ulama sunnah sepakat mengatakan bahawa penzina, peminum arak, pencuri ataupun orang yang mencela saudara seislamnya, ataupun mereka yang berbunuhan, ataupun orang yang mendatangi isterinya didubur seperti mana dalam contoh yang berikutnya tadi, ya, tidak jatuh kufur. Kalau kita nak lebih jelas lagi tentang hadis perbuatan mencela seorang Muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kufur, kita lihat firman Allah Subhanahu Taala, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, dan jika dua puak yang beriman berperang sesama mereka. Kita lihat mereka berperang sesama mereka, tetapi Allah masih lagi mengekalkan sifat iman bagi kedua-dua puak yang berperang tu. Nampak? Seolah-olah ada percanggahan antara ayat Al-Quran ni dengan hadis baginda, dan memeranginya adalah kufur. Bagaimana mereka kufur tetapi Allah dalam masa yang sama mengatakan, dan sekiranya dua puak yang beriman berperang. Ya. Hakikatnya tidak ada percanggahan kalau kita memahami, ya, kaedah-kaedah syarak dengan betul. Maka
Di sinilah dapat kita buat kesimpulan bahawa kufur yang dimaksudkan dalam hadis ni ataupun dalam ketiga-tiga ayat Al-Quran tadi tentang berhukum dengan selain daripada hukum Allah, dia bukan kufur besar tetapi kufur amali atau kufur kecil yang tidak menyebabkan pelakunya jatuh kafir atau murtad. Begitu juga kalau kita lihat contoh yang terakhir tadi, ya la imana liman la amanata lah wa la dina liman la ahda lah. Tidak ada iman bagi mereka yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi mereka yang tidak berpegang pada janji. Tidak ada iman bagi mereka yang tak amanah. Apakah orang yang tak amanah kita nak kata dia kafir? Kalau orang yang tak berpegang pada janji, janji nak datang pukul 9, dia datang pukul 10, kau kafir. Sebab Rasulullah kata, ya, dan tidak ada agama, maknanya dia bukan orang Islam. Kalau siapa yang tak ada, tak berpegang pada janji. Kalau kita sekali pandang, ya, kita akan berkata begitu. Ya, seperti mana yang difahami oleh orang Khawarij. Ya. Tapi hakikatnya tidak. Kerana kufur yang di sini adalah kufur amali. Perbuatannya kufur. Ya, tetapi tidak semestinya orang tu kufur, ya, terkeluar daripada Islam. Maka kerana itulah dapat kita membuat kesimpulan bahawa kufur ni ada dua. Perkataan kufur dalam syarak ada dua. Yang pertamanya adalah kufur besar. Bukan sahaja kufur. Perkataan kufur, fasik, zalim, kadang-kadang dia bererti terkeluar daripada agama. Kufur besar atau fasik besar, zalim besar. Tapi ada pengertian yang kedua, iaitu kufur kecil ataupun fasik kecil, zalim kecil, iaitu yang tidak menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada Islam. Kalau kita bertanya bagaimana kita nak membezakan antara kufur besar dan kufur kecil, kita katakan ia kembali kepada niat orang itu, iaitu sama ada pelakunya menghalalkan apa yang diharamkan oleh syarak dalam hati. Apabila dia melakukan satu yang haram, adakah dia menghalalkan dalam hati atau tidak? Apabila dia berzina atau minum arak, adakah dia menghalalkannya dengan hati atau tidak? Itu sebenarnya penentu sama ada dia kufur besar atau tidak. Perbuatannya kufur, iaitu kufur amali. Tapi kalau dia sama ada dia kufur besar atau tidak, kembali kepada hati. Kalau dia menghalalkan apa yang haram, kufur besar. Ataupun dia menafikan satu yang wajib, dia menafikan kewajiban solat, dia menafikan puasa, itu kufur besar. Ya? Tapi sekadar perbuatan meninggalkan solat, itu dikatakan kufur kecil ataupun kufur amali. Maka kerana itu kita tak boleh sewenang-wenangnya mengkafirkan pelaku-pelaku maksiat hanya kerana perbuatan mereka. Kita tidak mengetahui isi hati mereka. Hanya dengan kita menyoal mereka, memastikan bahawa mereka tahu bukan jahil perbuatan dia itu. Sama ada mereka sedar atau tidak sedar tentang kesilapan mereka yang mereka lakukan. Dan kita kena pastikan bahawa mereka rela, bukan terpaksa melakukan perbuatan kufur itu. Maka sekiranya hujah telah ditegakkan dan kita dapat memastikan bahawa mereka sememang menghalalkan niat perbuatan kufur mereka dengan hati mereka, maka barulah di sini dah kita menghukum mereka sebagai kafir, ya, terkeluar daripada Islam. Tetapi sekiranya kita tidak dapat memastikan perkara ini, ya, maka di sini kita sama sekali tidak boleh menghukum mereka terkeluar daripada Islam. Tetapi perbuatan mereka tetap kita kata kufur. Tapi sama ada ia kufur besar, itu kita kena lihat, kita kena pastikan dahulu. Ini kerana kita khawatir tentang amaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyama rajulin qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir.
maka maka pengkafiran itu akan kembali kepada salah satu daripada mereka. Sama ada ucapan itu benar atau ia akan kembali kepada orang yang menuduh tadi itu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dapat kita simpulkan di sini bahawa kufur besar tiada kaitan dengan amalan perbuatan seseorang semata-mata, ya, tetapi ia kembali kepada niat di hati. Dan kita tidak tahu apa yang tersirat di hati seseorang yang melakukan perbuatan kufur, ya, seperti berhukum selain hukum Allah, membunuh saudara se-Islam, berzina, mencuri, minum arak dan sebagainya. Kita hanya akan dapat tahu isi hatinya sekiranya dia sendiri mengungkapkannya dengan lidah. Dia sendiri menjelaskan bahawa dia memang menghalalkan apa yang haram ataupun dia menafikan apa yang wajib. Di situ baru kita dapat mengatakan bahawa dia telah kufur besar ataupun dia telah murtad. Kalau kita lihat penjelasan tentang masalah takfir ni, dapatlah kita lihat bagaimana Ahlus Sunnah adalah umat yang sederhana, pertengahan di dalam masalah takfir ni. Tidak melampau seperti mana orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa-dosa besar, dan tidak sebaliknya seperti mana kumpulan Murji'ah yang mengatakan bahawa bukan hanya dosa besar, malah dosa-dosa kecil, ya, tidak akan memberi sebarang kesan kepada keimanan seseorang sesudah dia mengucapkan dua kalimah syahadah. Bagi orang Murji'ah, kalau orang itu dah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ini imannya sempurna walaupun dia melakukan apa juga maksiat selepas itu. Maka tepatlah firman Allah Subhanahu taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan begitulah kami jadikan kamu kumpulan yang pertengahan, umat yang sederhana. Litakunu syuhada 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi buat manusia. Barangkali kita boleh tengok satu kisah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang peristiwa yang berlaku kepada seorang sahabat yang menjadi anak kesayangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Usamah bin Zaid. Dia menyertai satu peperangan dengan Rasulullah, dan di dalam peperangan itu dia berdepan dengan seorang kafir. Maka dia pun nak bertindak, nak membunuh orang kafir tu. Tapi apa orang kafir tu buat? Dia lari dengan Usamah mengejar di belakang dia, sehingga sampai ke satu pohon pokok, orang kafir tu jatuh tersungkur, dan Usamah pun dah mengangkat senjatanya nak membunuh orang kafir ni. Tapi apa kata orang kafir tu? Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi Usamah bin Zaid tetap menusuk orang kafir itu, membunuhnya. Apabila peristiwa kejadian ini sampai kepada Rasulullah, ternyata Rasulullah sangat marah. Apakah engkau telah membunuhnya selepas dia mengucapkan dua kalimah syahadah? Nampak? Tetapi Usamah cuba memberi alasan, mengatakan bahawa tidaklah dia mengucapkan dua kalimah syahadah tu sekadar hanya untuk menyelamatkan diri dia. Maknanya dia tak ikhlas. Sekali kita dengar, macam betul. Tetapi Rasulullah tetap juga tak terima. Apakah engkau masih membunuhnya setelah dia mengucapkan dua kalimah syahadah? Malah Rasulullah SAW sehingga mengatakan kepada Usamah, mengapa tidak engkau merobekkan hatinya untuk melihat sama dia dia ikhlas atau tidak? Maka apa yang dapat kita faham daripada kisah ini, bahawa perbuatan mengkafirkan seseorang yang mengucapkan dua kalimah syahadah, apatah lagi kalau dia solat, puasa, zakat dan haji, bukan satu yang boleh diambil mudah. Ya? Kalau dia dah mengucapkan dua kalimah syahadah, apa bukti yang kita ada bahawa dia tidak ikhlas ataupun sebagainya? Ya? Syekh Al-Albani rahimahullah apabila menyebutkan tentang orang-orang yang mengkafirkan pemerintah ni, dia mengatakan bahawa kita andaikanlah
satu pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kita andaikan bahawa dia betul-betul dah kafir, kafir besar. Syekh Al-Albani kata, apa yang kita boleh lakukan? Apakah faedah daripada kita mengkafirkan dia dan kita menghebahkannya kepada orang ramai? Apakah faedah yang kita dapat secara amali? Barangkali ada yang mengatakan bahawa ini adalah bagi wala dan bara. Tapi kita katakan bahawa al-wala dan bara kembali kepada hati dan juga secara amali. Tapi sekadar yang mampu. Dan tidak termasuk dalam wala dan bara untuk kita menghebahkan bahawa sipulan-sipulan telah jatuh kafir. Itu tidak termasuk dalam syarat al-wala dan bara. Kerana itu Syekh Al-Albani kata, kita ketepikan dahulu pemerintah-pemerintah yang kita kata telah jatuh kafir. Kita lihat sahaja orang yang memang dah betul-betul kafir. Malah bukan itu sahaja, memang orang kafir yang menzalimi orang Islam, iaitu orang-orang Yahudi Israel, yang jelas menawan bumi orang Islam, bumi Palestin. Apa yang dapat kita lakukan? Ini dah jelas-jelas dia orang kafir. Bukan sekadar itu, malah dia zalim lagi. Pun kita umat Islam tidak dapat melakukan apa-apa. Maka apakah faedahnya yang kita inginkan daripada mengkafirkan pemerintah? Kalau bukan sekadar dia akan menimbulkan fitnah, malah dia akan menimbulkan mudarat yang lebih. Sampai kuku ya. Dah ke? Ya. Kumpan. Oh, ada masa lagi. Baik. Kerana itu kita katakan di dalam masalah ni, sewajarnya kita kembali kepada contoh teladan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul huda huda Muhammad. Dan sebaik-baik panduan buat kita adalah petunjuk yang telah diberikan, yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertepatan dengan firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah satu contoh teladan yang baik buat kita, untuk kita ikut. Kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah metod dakwahnya? Ini yang kita kadang-kadang kena lihat. Kita bandingkan metod dakwah Rasulullah dengan metod dakwah golongan pentakfir ni, golongan yang membawa fahaman khawarij ni. Apakah Rasulullah di dalam dakwah dia, dia menekankan masalah takfir ataupun bagaimana? Apa arti takfir? Takfir bererti mengeluarkan orang daripada Islam. Apakah itu dakwah Rasulullah? Kalau kita lihat dakwah Rasulullah sebaliknya, dia menarik orang kepada Islam, bukan mengeluarkan orang daripada Islam. Ini yang nak dikatakan beza percanggahan yang teramat sangat antara dakwah Rasulullah dengan dakwah orang yang berpegang dengan metod takfir ni. Mana rahmat? Mana agama Islam tu agama rahmat? Kalau kita lihat, mereka ni seolah-olah menginginkan azab bagi mereka yang ditakfir. Kerana itu kalau kita lihat, dakwah Rasulullah menjurus kepada apa? Mengajak orang kepada Islam. Kerana itu Syekh Al-Albani rahimahullah, dia mengatakan bahawa, bagi aku, umat Islam ataupun golongan pendakwah secara khasnya pada zaman sekarang, mereka hendaklah menumpukan tenaga mereka, usaha mereka ke arah menjelaskan agama Islam tu yang sebenar kepada umat Islam yang seakan-akan jahil agama mereka. Malah Syekh Al-Albani rahimahullah, dia menyimpulkan dakwah dia ataupun usahanya
dengan dua perkataan, tasfiyah dan tarbiyah. Takfir tak ada. Tasfiyah, tarbiyah. Apa artinya tasfiyah? Membersihkan ajaran Islam daripada unsur-unsur bukan Islam yang telah meresap masuk ke dalam ajaran Islam yang diamalkan oleh masyarakat Islam pada hari ini. Sama ada akidah mereka perlu ditasfiahkan, perlu dibersihkan daripada segala unsur-unsur yang bukan daripada Islam. Unsur-unsur khurafat, unsur-unsur tahyul, apatah lagi unsur-unsur syirik yang bercanggah dengan tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasfiyah bukan sekadar akidah, malah amal ibadah juga perlu ditasfiahkan. Ibadah-ibadah, amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat Islam juga perlu dibersihkan daripada amalan-amalan yang bukan daripada amalan Islam. Malah bukan sahaja amalan-amalan maksiat yang sering ditekankan oleh para pendakwah. Mereka sering membicarakan tentang maksiat-maksiat yang berlaku di kalangan masyarakat. Maksiat zina, maksiat khalwat, maksiat riba, maksiat minum arak. Bukan itu sahaja. Juga masalah-masalah bid'ah, benda-benda baru, amalan-amalan baru yang bukan daripada Islam juga perlu dibersihkan, perlu ditasfiahkan. Apatah lagi amalan-amalan syirik, menyekutukan Allah, menyembah kubur, meminta berdoa kepada wali-wali selain daripada Allah. Ini semua jelas perbuatan amalan-amalan syirik yang dilakukan oleh siapa? Yang ada di kalangan masyarakat Islam juga. Ini yang ditekankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang tasfiyah. Itu peringkat pertama, membersihkan ajaran Islam ataupun amalan masyarakat Islam daripada segala yang bukan daripada ajaran Islam, daripada segala yang bukan daripada amalan syariat Islam. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah tarbiyah. Perlunya kita mentarbiyah umat Islam ke arah akidah yang benar, akidah yang berteraskan tauhid, bukan akidah yang berteraskan kepada syirik, akidah yang berteraskan kepada khurafat, benda-benda tahyul, bid'ah dan sebagainya. Akidah perlu ditarbiahkan, amalan ibadah perlu ditarbiahkan, perlu diajar umat Islam akan cara ibadah yang sebenar. Perkara akidah ditarbiahkan ke arah tauhid, menjauhi syirik. Perkara amalan ditarbiahkan ke arah amalan sunnah. Ibadah itu hendaklah sejajar dengan sunnah Rasulullah, bukan mengikut bid'ah, bukan mengikut selera mereka yang mereka amalan-amalan yang disandarkan kepada agama. Dan juga termasuk dengan ya, perlu ditarbiahkan umat Islam kepada amalan-amalan ketaatan supaya mereka menjauhi daripada amalan-amalan kemaksiatan. Saya ingat boleh buka soal jawab. Kita boleh buka laluan untuk soal jawab kalau sekiranya ada. Jikalau seorang wanita itu berzina, merelakan penzinaan itu atas niat beliau akan berkahwin dengan lelaki tersebut, adakah beliau dikatakan sebagai kafir? Dan bagaimanakah beliau perlu bertaubat? Seperti mana dalam hadis Rasulullah tadi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah penzina ketika dia berzina dan dia seorang mukmin. Dan kita telah simpulkan bahawa yang dimaksudkan di sini, dia tidak beriman kat sini, maknanya imannya tidak sempurna. Bukan imannya tidak ada sama sekali, maknanya dia jadi kafir. Tidak. Perbuatannya kufur. Perbuatannya orang yang tak cukup iman, tak lengkap imannya. Maknanya perbuatan zina itu adalah kufur amali. Tetapi ada pun niat kat sini,
beliau akan berkahwin dengan lelaki tersebut, itu kita kata alasan dia. Maka jelas alasan dia bukan alasan kufur yang boleh kita kata kufur besar. Kerana yang dimaksudkan dengan kufur besar adalah kalau niat dia mengatakan bahawa zina tu halal. Malah kita andaikan bahawa dia memang dia meluahkan dengan hati, dengan lidahnya, isi hatinya, mengatakan bahawa aku melihat bahawa perbuatan zina ni tak ada apa-apa, mana halal lah. Pun kita tidak boleh mengkafirkan dia. Masih lagi ada tiga syarat yang kita perlu lepasi. Pertama, adakah dia ni jahil? Adakah dia tahu atau jahil tentang hukum zina ni? Kita andaikan bahawa orang yang baru masuk Islam misalnya, adakah mereka tahu tentang hukum zina, apatah lagi hukum-hukum syarak yang lain? Besar kemungkinan dia tidak tahu. Apatah lagi mereka yang hidup di negara orang kafir misalnya, yang memang menghalalkan zina, orang kafir. Maka di sini jelas dia jahil. Apakah dia sedar atau tidak perbuatan itu zina? Barangkali dia kejahilan atau tidak sedar. Dan syarat yang ketiga, sama ada dia rela atau terpaksa. Illa man ukriha, seperti mana dalam firman Allah, illa man ukriha wa qalbahu mutmainun bil iman. Kalau seseorang itu sujud kepada berhala tetapi kerana dia paksa, sujudnya perbuatan kufur, jelas sujud kepada berhala. Tetapi kalau dia sujud kerana terpaksa, Allah kata apa? Itu tidak apa, tidak mengapa. Illa man ukriha wa qalbahu mutmainun bil iman. Kecuali mereka yang dipaksa untuk melakukan satu perkara yang syirik, sedang hati mereka tetap beriman. Tahu bukan jahil, sedar bukan tak sedar, rela dan bukan terpaksa. Kalau orang tu terpaksa, ha, sujud. Tak sujud aku bunuh kau. Ha, apa nak buat? Ha, lepas ni kita ada tip lah. Sujud je lah. Kalau kita rasa nyawa kita terancam. Ya? Itu tidak apa. Ya, tidak mengapa. Kerana kufur itu kembali kepada hati. Sebagaimana kita dituntut untuk berhati-hati dalam hal takfir tanpa hujah dengan burhan, bukankah kita juga dituntut untuk berhati-hati untuk mengkhawarijkan saudara se-Islam tanpa hujah dan burhan? Bukankah kita juga dituntut untuk berhati-hati, bukan untuk daripadalah, daripada mengkhawarijkan saudara se-Islam tanpa hujah dan burhan? Khasnya kalau khawarij marikun. Mohon penjelasan. Memang kita sentiasa dituntut dalam segala tindak tanduk kita, jangan sekali-kali kita menggelar seseorang ya tanpa usul periksa. Bukan sahaja dalam masalah takfir, malah dalam masalah membid'ahkan seseorang misalnya, dalam masalah memfasikkan seseorang, engkau ni fasik, jangan sewenang-wenang. Atau kita menzalimkan orang, kita kata, oh, kau ni zalim, misalnya. Seperti mana kita juga dituntut, jangan sewenang-wenangnya panggil orang, ha, kau BODOH. Tak boleh kan? Kalau ada masalah yang remeh macam tu pun, kita diminta supaya berhati-hati, apatah lagi dalam masalah-masalah yang berkaitan tentang agama. Ya? Engkau ni khawarij, ataupun kau ni murji'ah, engkau ni, ya, macam-macam gelaran. Itu daripada satu sudut. Tetapi kalau dah daripada sudut yang lain, kalau orang tu memang mengaku dirinya berpegang sebegitu, sama ada dengan kata-katanya ataupun dengan perbuatannya atau penulisannya, maka ini juga sebagai menjelaskan kebenaran, kita perlu berterus terang juga, ya. Tetapi tanpa ifrat ataupun tafrit. Jangan kita melampau sehingga kita menzalimi dia, dan jangan pula kita terlalu meremehkan sehingga benda yang kafir kita kata, oh tak, bukan. Sehingga benda yang jelas salah kita kata, oh tak apa, itu pun tidak tidak dibolehkan. Ustaz, boleh jelaskan berkenaan tentang tuduhan sesetengah pihak yang mengatakan hal bahawa Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyah sebagai kelompok literalis?
kita baru menolak kumpulan literalis yang memahami ayat Al-Quran wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka orang kafir. Kafir terkeluar daripada Islam. Bagaimana datang fahaman tu? Literalis lah tu. Dia memahami kafir tu terkeluar daripada agama Islam. Literalis. Tapi di sini kita jelas menolak pemahaman ini. Soal literalis atau tidak, saya melihat bahawa itu kadang-kadang dia tidak ada yang menghadkannya. Ada kalanya memang kita berpegang dengan lafaz hadis tu atau lafaz ayat Al-Quran tu. Kalau itu maksud dia, soal sama ada kita dipanggil literalis atau tidak, kalau itu yang betul, nak panggil apa panggillah. Ya? Nak panggil kita ni kumpulan zahiriyun ke? Ya? Kumpulan yang berpegang pada zahir ayat tanpa takwil, panggillah. Kalau itu dah maksud dia, maksudnya secara zahir begitu, maksudnya secara literal memang begitu, sejajar dengan pemahaman salafus salih. Itu kita punya kayu pengukur. Kalau itulah pemahaman salafus salih bagi ayat Al-Quran itu ataupun bagi hadis itu, maka itulah pegangan kita. Soal sama ada itu literal atau tidak literal, soal sama ada itu takwil atau tak takwil, itu bukan apa yang merunsingkan kita. Apa yang penting, kita berpegang, kita memahami Al-Quran dan juga Sunnah sejajar dengan pemahaman salafus salih. Ya. Komen berkenaan ada seorang hamba Allah mengkafirkan rakyat Johor yang bekerja di Singapura atas alasan tidak solat subuh. Nampak? Ya, ni yang kata barangkali dia tidak menamakan diri dia bahawa dia khawarij. Barangkali nama khawarij pun dia tak tahu. Tapi itu bukan soalnya. Apa yang dapat kita lihat, ciri-ciri khawarij itu ada. Mengkafirkan seseorang kerana dosa besar. Meninggalkan solat fardu, dosa besar. Tapi apakah kalau satu rakyat tu tidak solat, maka kita boleh terus tanpa soal periksa. Kita pukul sama rata. Semua kafir. Lamsam. Boleh? Ini jangan seperti mana hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, wahai kafir, dia akan kembali kepada salah satu daripada mereka. Kalau betul, betullah. Tapi kalau tak betul, akan terpacul kepada kita semula. Itu yang kita kata kita kena berhati-hati. Ya? Apa faedahnya kita mengatakan bahawa mereka ni kafir? Apa yang faedah? Adakah ini dakwah kita? Nak mengeluarkan orang daripada Islam? Nak mengeluarkan rakyat Johor daripada agama Islam? Rakyat Johor bukan Islam. Rakyat ni Islam. Oh, ni kafir. Kalau mereka kita lihat ada benda yang tak betul, benda maksiat, ada benda bid'ah, ada benda syirik, apa tanggungjawab kita? Kita dakwah mereka. Kita ingatkan mereka. Barangkali mereka tak tahu, kita kena ajar. Barangkali mereka terlupa, kita ingatkan. Barangkali mereka salah faham, kita jelaskan. Itu tanggungjawab kita. Apakah syarat-syarat untuk mentahzir seseorang yang membawa ajaran yang menyimpang? Adakah semua Syiah adalah kafir atau sebahagiannya sahaja? Apakah syarat-syarat untuk mentahzir seseorang yang membawa ajaran yang menyimpang? Apakah syarat-syarat terlalu umum? Kalau dapat dispesifikkan, sebab masa kita pun ya agak terhad. Tentang soalan kedua pula, adakah semua Syiah kafir atau sebagainya? Jawapannya tidak. Tapi saya kira itu bukan yang perlu kita tekankan dekat sekarang. Itu bukan soalan kita sekarang ni. Apakah orang Syiah semua kafir atau tidak? Itu bukan soalan yang perlu kita titik beratkan. Apa yang lebih penting yang perlu kita tahu, apakah orang Syiah pada zaman sekarang yang hidup di satu negara-negara yang tertentu, mereka ni bagaimana kedudukan mereka? Seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama, golongan Syiah Rafidah Imamiyah yang berdiri di belakang sesebuah negara di negara teluk sana, pemahaman mereka mengkafirkan sahabat, pemahaman mereka bahawa Al-Quran yang ada di tangan kita tak lengkap, pemahaman mereka bahawa
sahabat Aisyah misalnya adalah penzina dan sebagainya. Pemahaman ini adalah kufur. Nampak? Kita lihat. Nampak kita lihat? Kita juga berhati-hati. Kita tak mengkafirkan mereka, pukul rata semua. Tak. Pemahaman mereka kufur. Kalau mereka secara individu, kita bertemu dengan seseorang, ah, dia ni memang Syiah Rafidah. Kita juga perlu ambil langkah berhati-hati. Kena tanya dia. Barangkali dia juga jahil, barangkali dia tak tahu, barangkali dia tak sedar. Ya, kerana ini akidah yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka. Tapi secara amnya kita kata akidahnya kufur. Tetapi kalau nak individu, perlu dilihat syarat-syaratnya. Ya, kalau lengkap syarat, dia memang tahu, dia memang sedar, dan dia memang rela berakidahkan akidah-akidah yang kufur ini, maka jelas dia menjadi kafir. Ya? Adakah dakwaan bahawa Muhammad Abdul Wahab yang sinonim dengan Wahabi Salafi telah keluar daripada ajaran yang benar? Adakah dakwaan bahawa Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi Salafi, mana datang Salafi? Dia Wahabi dah. Telah keluar daripada ajaran yang benar. Jawapan dia tak benar lah. Ya? Sepatutnya kita tanya dia orang ni. Apa yang menyebabkannya, kalau mereka dakwalah, ya, terkeluar daripada jalan yang benar, ya, kita kena tanya apa hujah mereka. Ya? Kalau benda yang syirik dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai syirik, mana yang terkeluar daripada jalan yang benar? Itu betul lah tu. Kalau kita lihat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memang menjurus kepada membantras syirik. Yang pada ketika hidupnya di Najd, Najd ni satu kawasan di negara Arab Saudi sekarang, memang pada waktu tu memang syirik berleluasa. Kubur dah jadi macam masjid. Orang tak pergi masjid, orang pergi kubur. Kalau masjid sepatutnya menjadi tempat doa, ya wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid tidak dijadikan tempat berdoa, tapi kubur dijadikan. Itu keadaan pada zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka inilah dakwah, kalau kita lihat dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memang menjurus kepada membanteras perkara-perkara syirik. Di samping juga benda-benda khurafat dan sebagainya. Baca saja buku dia. Yang peliknya, orang yang mengatakan bahawa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sesat, sampai ke hari sekarang tidak ada yang mampu untuk nak menolak buku-buku yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Raddun ala kitab at-tauhid, menyanggah kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab misalnya. Tak ada. Malah kalau kita beri mereka buku tu tanpa dia punya kulit cover dia, bagi dia, akan dia dapati buku tu semua ayat Al-Quran, hadis. Eh, bagus buku ni. Siapa tulis? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Oh, tak betul. Bukunya memang begitu. Bacalah buku-bukunya. Semuanya adalah ayat Quran, hadis, ayat Quran dan hadis. Nak apa lagi? Tapi ini yang kita katakan, kalau orang dah mempunyai kejahilan, mengikut hawa nafsu, memang itu akan membawa, ya, membawa kepada penyimpangan, ya. Malah kalau kita lihat, ini kadang-kadang soalan realiti lah. Kalau kita lihat di bumi Allah yang luas ni, negara-negara dunia pada zaman sekarang, kita cerita zaman sekarang ni, daripada banyak negara-negara, negara yang mana paling kurang benda-benda syirik? Kalau tak ada sama sekali, negara mana? Kalau ada yang kata Malaysia, ini tak sedar lah ni. Kuilnya, gerejanya berlambak. Malah dikatakan kuil Hindu je sama dengan masjid. Ini benda-benda syirik. Tapi suka atau tidak, sedar atau tidak, negara Arab Saudi pada hari ini boleh dikatakan di antara negara, kalau bukan satu-satunya negara
paling kurang tempat-tempat syirik kalau bukan tak ada sama sekali. Ini realiti. Kalau benda yang benar, kita kena kata yang benar. Hal itu tidak berarti bahawa kita setuju dengan kerajaan dia dan sebagainya. Tidak. Tapi ini kita tengah cerita pasal realiti. Bahawa negara itu seakan-akan tak ada tempat syirik. Rumah ibadah seakan-akan tak ada. Tempat-tempat dijadikan sembahan di perkuburan misalnya. Kubur dibina, di atas kubur tu dibina masjid. Jadikan tempat sembahan. Ada? Tidak ada. Kenapa jadi macam tu? Kalau bukan berkat usaha ya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dengan tentunya dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga keredaannya. Kalau benda dah betul, pasti Allah akan membantu dan menolong. Ya. Khawarij adalah puak yang keluar daripada kepimpinan Islam yang dipersetujui. Jadi apakah parti selain BNI dikira sebagai khawarij? Apa pandangan syarak dalam hal ini? Demokrasi macam ini. Soalannya ada. Apakah parti selain dikira sebagai khawarij? Apakah parti selain B campur N dikira sebagai khawarij? Parti mana? Dia tak sebut pula. Tapi usahlah kita dengan nama-nama ni. Tapi kalau kita dah faham apa tu khawarij, pemikiran yang mereka bawa, maka kita boleh menilai ya keadaan di keliling kita, sama ada parti-parti politiknya ataupun individu-individunya. Mereka tu tak perlu mengatakan bahawa kami ni khawarij. Seperti mana pencuri takkan kata saya pencuri, perompak takkan datang saya ni perompak, saya nak rompak. Tak. Tapi daripada perbuatan tu kita boleh menilai, kita boleh menghukumnya. Maka begitulah dengan parti-parti politik ataupun individu-individu ya, para pendakwah dan sebagainya. Ya, kalau kita dah faham apa tu khawarij, maka senanglah kita nak menilai orang-orang ataupun parti-parti ya, individu-individu ya, di sekeliling kita. Saya rasa cukup sekadar itu. Ya, saya sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.